Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa luqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali malam ini kita mengkaji bersama ya, dengan guru kita ya, Profesor Ugi Suwarto. Kajian kitab ya syarah dari buku Profesor Said Naqib Alatas yang berjudul Islam and the Philosophy of Science. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan ya kesehatan ya, diberikan nikmat sehat ya, sehingga kita terus bisa mengkaji ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita ya, hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang telah hadir ya di Zoom meeting kajian kita ini. Semoga ilmu yang kita akan pelajari malam ini atau di Bahrain ya menjelang malam ya itu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang kata, saya persilakan ya kepada guru kita Ustadz Ugi untuk kembali menjelaskan penjelasan paragraf-paragraf dari kitab Prof. Naqib Said Alatas. Tafadhol, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alayna rahmatak min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsik. Bi nuri shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini di Indonesia dan sore hari ini ya di Oman, ya kita masih lagi dapat meneruskan kajian kita ya mengenai satu monograf yang ditulis oleh guru kita Prof. Syed Muhammad Naqib Alatas yang mengenai Islam and the Philosophy of Science. Ya. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan juga pada para ulama yang mewariskan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sehingga sampai kepada kita. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada paragraf yang ke-15 dan kita akan memasuki paragraf yang ke-16 ya, halaman 120 ya, kalau di dalam buku Prolegomena ini ya. Masih lagi mengenai intuisi ya sebagai salah satu jalan ya kita menerima ilmu ya, seperti yang sudah kita jelaskan ya, bahwasannya kita ada 4 jalan ya di dalam kita menerima ilmu. Jalan yang pertama itu adalah jalan panca indera, jalan yang kedua adalah ya, jalan akal yang sehat. Ya, jalan yang ketiga adalah jalan intuisi. Ya, jalan yang keempat adalah jalan berita yang benar ataupun khabar shadiq. Kadang-kadang khabar shadiq nomor 3, ya, intuisi nomor 4. Ya. Dalam masalah ini Prof lebih membahas lebih dahulu intuisi, kemudian nanti paragraf ke-17 ya, baru tentang khabar shadiq itu. Jadi di paragraf 16 ini Prof membuat perbandingan di antara konsep intuisi di dalam epistemologi Islam dengan intuisi
yang ada di filsafat modern, ya, ataupun di dalam sains modern. Ya. So beliau mengatakan with regard to intuition and at the normal level of human consciousness, the higher levels to which great men of science and learning attain in the moment of their decisive discoveries of laws and principles that govern the world of nature are levels commensurate, okay, with the training, discipline, and development of their powers of reasoning, yeah, and experiential capacities. Nah, jadi itu ya. Jadi adapun mengenai intuisi itu, ya, adapun mengenai intuisi, and at the normal level of human consciousness, kemudian intuisi ini pada pada tataran normal, pada apa level yang normal dari kesadaran manusia, ya. So the higher levels to which great men of science, the higher levels, maka level-level yang lebih tinggi, yang mana great men of science and learning attain, yang mana ya ahli-ahli ataupun orang-orang yang apa namanya agung ya di dalam sains, ya, dan juga apa namanya orang-orang ahli fikir, ya, great men of science and learning, ya, para pemikir-pemikir, ya, para scientist, para ahli filsafat, attain, ya, dapat, yang mereka bisa dapat, in the moments of their decisive discoveries, pada waktu ketika mereka menemukan sesuatu yang bersifat memutuskan, ya, yang bersifat decisive, maknanya yang betul-betul menentukan mengenai laws and principle, mengenai prinsip-prinsip dan juga hukum-hukum that govern the world of nature yang mengawal, ya, ataupun yang menata, ya, alam nature ini, alam tabii ini. Ya, jadi mungkin saya berhenti di sini, ya. Jadi sebenarnya intuisi ini juga, ya, bisa didapat oleh para ahli fikir, oleh para ahli sains. Ketika mereka menemukan, ya, laws of nature, ketika mereka menemukan penemuan-penemuan, ya, tentang hukum-hukum alam ataupun tentang fenomena alam yang bersifat decisive, ya, bersifat menentukan, ya, contohnya misalkan ketika Isaac Newton menemukan gravitasi misalkan. Ini adalah penemuan ini itu melalui intuisi. Ya. Sebelum Isaac Newton mengemukakan tentang gravitasi, sebenarnya gravitasi itu sudah ada. Tinggal lagi belum ditemukan oleh saintis. Ya, belum ditemukan oleh saintis. Jadi yang pertama kali menemukan gravitasi itu adalah Isaac Newton, ya kan? Dan penemuan itu adalah melalui intuisi, ya. Jadi fakulti di dalam diri manusia yang sampai kepada penemuan-penemuan ataupun discoveries yang seperti itu adalah fakultas yang kita namakan intuisi dalam diri kita. Dia menemukan sesuatu yang teori-teori besar yang bersifat paradigmatik. Ya, ini yang dikatakan tadi itu ya, decisive discoveries. Ya, nah, ini dalam sains lah ya, dalam physical science. Jadi juga dalam ekonomi pun Adam Smith misalkan. Ya, Adam Smith itu bagi kita adalah penemu pasar.
Ya, pasar itu ditemukan oleh Adam Smith, bukan dalam arti pasar seperti yang kita lihat ya, orang-orang ramai pergi ke pasar, bukan marketplace, tapi market sebagai satu konsep yang mendasar dalam ekonomi itu, yang merupakan pertemuan di antara supply dengan demand itu, sehingga dia menjadi sebuah science ya, karena ilmu ekonomi ini dibangun di atas science supply and demand itu. Itu penemunya adalah Adam Smith. Kita bisa mengatakan penemunya itu adalah Adam Smith. Jadi Adam Smith itulah penemu sains, dan penemuan itu adalah melalui intuisi, ya, melalui intuisi. Ya, jadi begitu. Jadi penemuan-penemuan scientific yang tadi itu that govern the world of nature, ya, discoveries of laws and principles that govern the world of nature, ya. Nah, dia melalui intuisi. Makanya disebut sebagai discoveries. Discoveries kan berasal dari perkataan discover. Itu ada dua perkataan, ada dis dan ada cover. Cover itu artinya tutup. Discover itu artinya tutupnya itu dibuka. Ya, sebenarnya ini sudah ada. Ya, fenomena pasar, fenomena gravitasi itu sudah ada. Tinggal lagi belum terlihat, belum terbuka hakikat itu oleh ilmu. Ya, nama itu ya. Baru nanti orang-orang inilah ya, para pemikir-pemikir agung inilah akhirnya mereka menemukan. Lavoisier misalkan dalam kimia menemukan oksigen. Ya, dulu manusia menyangka bahwasanya sekeliling kita ini kosong. Tetapi oleh Lavoisier tidak, dikatakan tidak kosong. Sekeliling kita ini dipenuhi dengan oksigen. Ya, dengan O2. So begitulah penemuan-penemuan yang bersifat paradigmatik itu ditemukan melalui ya, melalui intuisi ya, banyak. Kadang-kadang bahkan disebut nama mereka ya, di balik penemuan-penemuan itu. James Watt misalkan ya, listriknya ya, kemudian nama-nama voltage misalkan tentang voltase ya, dan ya, nama-nama itu kadang-kadang dikaitkan dengan para penemunya. So begitu, itu adalah intuisi. Ya. So their decisive discoveries of laws and principles that govern the world of nature are levels, ya, commensurate with their training, discipline, and development of their powers of reasoning and experiential capacities. Ya. Jadi level-level yang tinggi seperti ini itu bersesuaian, ya, commensurate, bersesuaian dengan training, dengan proses latihan, disiplin, ya, dan juga perkembangan of their powers of reasoning, perkembangan dari kekuatan-kekuatan reasoning mereka, kekuatan-kekuatan akal mereka, ya. Nah, itu Newton kalau nggak mikir lama itu tidak akan sampai menemukan gravitasi. Begitu juga Adam Smith, kalau dia tidak berpikir lama tentang fenomena ekonomi dia tidak akan menemukan ya, karena dia harus tadi itu commensurate with the training, discipline, and development of their powers of reasoning and experiential capacities ya. Nah, begitu juga kapasitas pengalamannya itu. Jadi dia tidak bisa ditemukan oleh orang-orang biasa, ya, tetapi oleh orang-orang yang berpengalaman. And with the specific problems that confront them, to which reason and experience are unable to give coherent meaning. Ya. Dan juga dengan specific problem, dengan problem-problem yang khusus that confront them, yang dihadapi oleh mereka. To which reason and experience are unable, okay, to give coherent meaning. Yang mana akal biasa dan juga pengalaman biasa ini tidak mampu untuk memberikan coherent meaning, tidak mampu untuk memberikan makna yang coherent, makna yang menyeluruh, makna yang terpadu. Ya, akhirnya dengan penemuan itu bisa diterangkan semuanya. Dengan penemuan gravitasi misalnya bisa dijelaskan kenapa benda-benda itu jatuh misalkan ke bumi, setiap dilempar ke atas jatuh ke bumi ya,
Kenapa akhirnya benda-benda di alam ini dia berputar ya pada orbitnya. Matahari, bumi misalkan berputar mengelilingi matahari. Ya, begitu juga bulan berputar mengelilingi bumi, begitu juga planet-planet lain. Itu karena gravitasi itu. Ya. Begitu juga fenomena pasar misalkan. Ya, kenapa harga-harga itu naik, kenapa harga-harga itu turun. Ya. Kenapa sesuatu itu mahal harganya, kenapa sesuatu itu murah harganya, ya. Itu bisa diterangkan dengan fenomena pasar secara koheren, ya, secara sistem, ya, begitu. So the arrival at the meaning is through intuition. Oleh sebab itu maka kedatangan makna itu adalah melalui intuisi. Jadi makna-makna tadi itu, ya, makna gravitasi, okay, makna pasar, makna oksigen, ya, itu arrival of meaning is through intuition. Semua itu datang melalui apa yang disebut sebagai intuisi. Nah, ini bagian dari ilmu. Makanya salah satu penjelasan Prof. Atkes mengenai ilmu itu adalah arrival, ya, of the soul at the meaning. Kehadiran makna di dalam jiwa. Jadi makna itu hadir di dalam jiwa, ya. Wusulul makna ila nafsi, ya. Sampainya makna itu pada jiwa. Ya, pada asalnya tidak tahu, ya. Pada asalnya orang tidak tahu kenapa apel itu jatuh ke bumi. Nah, tapi Newton berpikir lama. Apel itu sudah jatuh ke bumi itu sejak ribuan tahun, bahkan jutaan tahun mungkin, ya. Tetapi dari segi makna apel itu jatuh ke bumi dan memberikan satu makna yang mendasar, yang mendalam, itu baru didapati oleh Newton, ya. Nah, begitu. So the arrival at the meaning is through intuition. Nah, inilah yang dikatakan intuition, ya. For it is intuition that synthesizes what reason and experience each see separately without being able to combine into a coherent whole. Nah, inilah, di sinilah peranan intuisi itu. Jadi intuisi itu adalah synthesizes, dialah yang mensintesiskan what reason and experience, apa yang akal dan juga pengalaman, each see separately, masing-masing melihat secara terpisah, without being able to combine, tanpa bisa menggabungkannya into a coherent whole, ya, menjadi satu keseluruhan yang terpadu, yang coherent. Nah, peranan dari intuisi ini yang menyatukan antara experience dengan reason sehingga bisa dijelaskan secara lebih rasional, ya, secara lebih rasional, ya. Nah, begitu. Intuitions comes to a man when he is prepared for it. Nah, intuisi ini datang pada seseorang itu ketika dia sudah siap untuk menerimanya. Tadi makanya, ya, semua commensurate with the training, discipline, and development of their powers of reasoning. Dia sesuai, ya, dengan latihan, dengan disiplin, dan juga perkembangan, ya, dari akal pikirannya. Maka, ya, intuition comes to a man when he is prepared for it. Jadi intuisi itu datang ataupun bisa didapati oleh seseorang kalau dia memang sudah siap. Sudah lama berpikirnya itu, merenungnya itu sudah lama, baru tiba-tiba dapat. Tap, eureka gitu, ya. Nah, dapat, ya. Nah, itu intuition, ya. Dan dapatnya itu sesuatu yang besar, fundamental, ya, dan bisa menjelaskan the whole in a coherent manner. Ya, a coherent whole. So begitu. Intuition comes to a man when he is prepared for it, when his reason and experience are trained and disciplined to receive and to interpret it. Ya, ketika his reason and experience, ketika akal dan juga pengalamannya itu are trained, ya, terlatih ataupun dilatih, ya, dan juga didisiplinkan. Are trained and disciplined. Jadi ada disiplin dalam berpikir itu. To receive, untuk menerima dan juga untuk menafsirkan, ya, intuisi yang didapatkan itu. Ya, begitu.
Oke, okay. Nah ini adalah intuisi secara spesifik ataupun intuisi secara fisik, ya kan? Nah ini ya yang kita katakan intuisi pada orang biasa lah. Ya kita katakan ini adalah intuisi pada orang biasa, ya pada manusia biasa. Einstein itu manusia biasa ataupun Newton itu manusia. Tinggal lagi dia lebih tinggi dari kita lah. Of course, tetapi dia levelnya itu masih level fisik, ya. Levelnya itu intuisinya masih level fisik, ya. Okay. Now, but whereas the levels of intuition to which rational and empirical methods might lead refer only to specific aspect of nature of reality and not to the whole of it, yeah. The level of intuition at the higher levels of human consciousness to which prophets and saints attain give direct insight into the nature of reality as a whole. Nah, di sini bedanya antara intuisi yang disebut sebagai intuisi yang bersifat fisik dengan intuisi yang bersifat metafisik. Intuisi yang bersifat spesifik dengan intuisi yang bersifat as a whole. Ya, nah ini bedanya. Bedanya di antaranya adalah but whereas the levels of intuition to which rational and empirical method lead refer only to specific aspect, ya, of the nature of reality. Ya. Ya, akan tetapi kata Prof, ya, level-level intuisi, ya, yang mana rational and empirical methods, ya, might lead, yang mana metode-metode rasional dan metode-metode empiris, ya, dapat membawa, ya, semua ini hanya merujuk kepada two specific aspect of nature of reality. Semua itu hanya merujuk kepada aspek-aspek spesifik of the nature of reality. Aspek spesifik ini lebihnya kepada aspek fisiknya, aspek fisika. Ya, aspek fisik tadi itu penemuan apa namanya? Penemuan gravitasi misalkan, penemuan pasar, penemuan oksigen, penemuan listrik, penemuan lain-lain. Itu spesifik ya tentang nature of reality, itu reality juga. Tapi itu reality yang spesifik dan dia bersifat tadi itu fisik, lebih kepada fisik. Ya. Jadi dia spesifik and not the whole of it, ya. And not the whole of it, tidak keseluruhan nature of reality, tidak keseluruhan hakikat. Dia hanyalah satu hakikat saja. Ya, satu hakikat saja. Nah, ini kadang-kadang hakikat ini disebut sebagai zahiron minal hayati dunia, kalau dalam istilah Al-Quran. Hakikat yang zahir dari kehidupan dunia. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat, ya'lamuna zahiron minal hayati dunia. Mereka tahu tentang yang zahir daripada dunia ini. Wahum anil akhirati ghafilun. Sementara hakikat tentang akhirat itu ghafil. Yang mereka itu tidak tahu. Ya. Nah, jadi intuisi yang seperti ini levelnya itu adalah level biasa, level manusia biasa. Levelnya level yang spesifik. And not-nya the whole of it. Ya. Now, the levels of intuition at the higher levels of human consciousness to which prophets and saints attain give direct insight into the nature of reality as a whole. Nah, sementara level-level intuisi at the higher level of human consciousness, pada kesadaran manusia yang lebih tinggi lagi, to which yang mana prophets, para nabi, and saints, orang-orang yang saints ini para wali, ya, attain, ya, mendapatkannya, give direct insight. Mereka itu intuisi yang seperti ini itu memberikan direct insight, memberikan masukan, ya, secara langsung into the nature of reality mengenai, ya, hakikat realitas ini as a whole. Ah, ini as a whole. So di sini makanya Prof memberikan garis miring, ya, spesifik dengan as a whole. Kalau yang intuisi yang bersifat fisik itu dia sifatnya spesifik,
Sementara intuisi yang metafisik itu as a whole. Ya. Of course kalau nabi itu dia bukan intuisi lah kita istilahkan. Dia punya separate kategori. Kita katakan dia sebagai wahyu. Ya. Dia bukan intuitions. Ya, kalau nabi itu walaupun dia sejenis intuisi tetapi dia pada intuisi pada kategori yang berbeda. Ya, karena intuisi ini diartikan sebagai sesuatu yang lebih tinggi dari reason. Ya, sesuatu yang tinggi dari akal sehat biasa. Ya. Jadi statusnya itu. Jadi istilahnya kalau nabi itu wahyu, kalau manusia itu biasa itu akal sehat, maka di tengah-tengah itu ada wali ya, ataupun di tengah-tengah itu ada pemikir pemikir tinggi ya yang mendapat intuisi juga. Tinggal lagi pemikir tinggi ini enggak sampai mereka kepada metafisik. Ya, metafisik dalam arti kebenaran agama ya, kebenaran ukhrawi. Ya. So begitu. So the prophet and the saint ya also require preparation to receive and to be able to interpret it ya. Begitu juga para nabi dan juga para wali ini pun ya require preparations, yaitu memerlukan persediaan receive untuk menerima dan juga untuk ya menafsirkan intuisi itu ya. Of course para nabi itu persiapannya itu bukan dirinya ya, tapi dia dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, para nabi itu dipersiapkan oleh Tuhan. Rasulullah sendiri dipersiapkan kan. Sebelum beliau menjadi nabi, 40 tahun itu Rasulullah itu sudah dipersiapkan jiwanya ya untuk menerima wahyu nantinya. Begitu juga nabi-nabi yang lain pun ada persediaannya, ada background-nya. Ya, sehingga secara kejiwaan dan secara mental mereka siap ya untuk menerima wahyu. Ya, nah, begitu juga sign ya, begitu juga sign ya, para wali ini begitu juga mereka pun sebenarnya siap ya jiwanya untuk menerima intuisi yang lebih tinggi ya, and their preparation does not consist only of the training, discipline and development of their powers of reasoning ya, tetapi persiapan mereka itu tidak hanya seperti mana para saintis itu ya sekedar latihan ataupun disiplin ataupun perkembangan dari kekuatan akliah mereka and their capacity of sense experience ya begitu juga kapasitas ya pengalaman inderanya apa yang lain pada mereka but also the training discipline and development of their inner self. Nah ini juga training, discipline, and development of their inner self. Jiwa dalamannya itu. Jadi bukan jiwa luarannya, tetapi jiwa dalamannya, jiwa ruhaninya itu. Jiwa ruhinya itu. Ya, inner self and the faculties of the self. Begitu juga fakultas-fakultas dan kekuatan dirinya itu concern with the apprehension of the truth reality yang berhubungan dengan apprehension of truth reality. Ya, yang berhubungan dengan untuk mendapatkan realitas kebenaran. Nah, jadi ada dua macam intuisi, ya, ada dua macam intuisi. Jadi satu intuisi yang dialami oleh para ahli sains, ahli fikir, ahli falsafah, ya, begitu juga satu lagi intuisi yang dialami oleh para wali, ya, dalam arti mereka mendapatkan hakikat-hakikat kebenaran. Ya. Nah nanti hakikat kebenaran ini diajarkan kembali kepada orang-orang di bawahnya. Dalam sains misalkan diajarkan lagi ya kepada scientific community. Ya. Nah, scientific community nanti menerima, kemudian scientific community ini mengajarkan kepada orang biasa. Ya, nanti diajarkan di universitas, oke, diajarkan di S1, S2, S3. Ya, nah, begitu. Kemudian nanti orang-orang ini menemukan lagi ya kemudian diajarkan lagi. Kalau kita pakai teori Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolutions, nah itu begitu ya. Jadi sains itu pertama dia ada paradigma ya, ini disebut sebagai normal science. Jadi sains itu bergerak secara normal ya, punya paradigma tersendiri.
Kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang tidak bisa di-explain oleh normal science. Maka science ini mengalami krisis. Ya, karena dia tidak bisa menerangkan tentang satu fenomena. Dia tidak fit-nya dengan paradigma itu. Nah, nanti baru terjadi revolusi dalam science. Ya, ditemukan sesuatu yang baru. Ya, ditemukan satu paradigma yang baru yang bisa memuat problem science tadi. Ya. Nah, baru nanti terjadi paradigm shift istilahnya. Terjadi perpindahan paradigma dan lahir sains baru. Ya, nah, begitu kalau menurut Thomas S. Kuhn lah. Ini kebetulan tesis master saya ya kan, waktu saya ambil master di UIA tentang ekonomi, saya memang mengkaji tentang pemikiran Thomas S. Kuhn dan saya kaitkan dengan pemikiran ekonomi. Ya. Termasuk juga ekonomi Islam. So begitu, makanya dalam the structure scientific revolution itu ada normal science, kemudian ada crisis, kemudian ada revolutions, kemudian ada new paradigm, kemudian new paradigm ini akhirnya menjadi normal science lagi, ya kan? Normal science lagi menghadapi krisis lagi, ya kan? Krisis menimbulkan new paradigm lagi, ya, revolusi lagi. Nah, begitulah science itu berkembang. Nah, di dalam ajaran Islam juga ada yang seperti itu. Pengembangan-pengembangan itu ada. Ya, makanya ada mazhab, ada refinement, makin tinggi lagi. Penjelasannya itu makin mendalam lagi. Ya, walaupun dasarnya itu nanti wahyu lah. Ya, wahyu. Makanya nanti kita akan ketemu juga antara tafsir dengan takwil. Nah, kalau sains biasa ini dia tafsir, tapi kalau pendalaman itu namanya takwil. Ya, jadi takwil itu lebih dalam ya dari tafsir. Kalau tafsir ini jelas sesuatu yang jelas. Ya, tetapi ya, takwilnya dia lebih dalam ya daripada tafsir itu sendiri. Oke. Saya akan lanjutkan ke paragraf 17 ya, karena saya juga tadi bilang ya mungkin saya akan baca 45 menit ya. Kemudian kita buka ya, setengah jam untuk kita diskusi. Oke, baik. Itu intuisi. Nah, 17 ini Prof menyentuh sedikit tentang true report. Ya, true report. True report ini artinya berita yang benar, khabar shadiq. Ya, sebagai salah satu jalan ilmu juga. As to true report, ya, as a channel through which knowledge is acquired, it is of two kinds. Jadi adapun mengenai true report, ya, adapun mengenai khabar shadiq, ya, mengenai khabar shadiq ini, through which knowledge is acquired, yang melaluinya ilmu itu kita dapat. Nah, jadi ini jalan yang keempat kita menerima ilmu itu adalah melalui true report, melalui khabar shadiq, is of two kinds. Nah, maka ada dua jenis kata Prof. Ya. True report atau khabar shadiq ini ada dua jenis. Yang pertama adalah that which is in sequence and continuity established by the tongues of people of whom reason cannot conceive that they would purpose together on a falsehood. Ya, yang pertama itu adalah berita in a sequence and continuity, berita yang disampaikan secara terus-menerus, ya, terus-menerus, established by the tongues of people, ya, yang disampaikan terus-menerus dari lidah-lidah masyarakat, ya, lidah-lidah orang, dari lidah-lidah para generasi, of whom reason cannot conceive that they would purpose together on a falsehood, yang mana akal kita, ya, tidak melihat ya bahwasanya mereka itu bersepakat ya together mempunyai tujuan untuk berbohong misalkan. Nah, ini namanya khabar shadiq ya. Khabar shadiq adalah berita yang disampaikan dari generasi kepada generasi kepada generasi kepada generasi sampai kepada kita, yang mana akal kita mengatakan enggak mungkin generasi-generasi yang banyak itu berbohong terhadap berita itu. Ya, ini namanya khabar shadiq. Berita ini benar. Walaupun kita belum mengalaminya secara pengalaman, kita tidak mengalaminya secara pengalaman.
secara panca indera kita belum melihat. Secara akal pun kita nggak bisa membuktikan secara confirm. Akal kita hanya mengatakan mungkin. Tetapi karena berita itu datang pada kita dari generasi ke generasi secara mutawatir, maka kita mengatakan berita itu benar. Nah, inilah sejarah yang dikatakan sumber sejarah. Ini contohnya misalkan pernah ada seseorang yang bernama Aristotle misalkan. Nah, itu kan kita nggak pernah ketemu sama Aristotle. Ya. Kita tidak pernah melihat Aristotle ya, tetapi kita yakin bahwasanya Aristotle itu pernah ada. Dan Aristotle itu seorang yang hebat. Yang itu dari mana? Itu dari berita mutawatir. Itu dari khabar shadiq namanya. Nah, karena ada generasi yang pernah hidup dengan Aristotle. Kemudian generasi ini menyampaikan berita itu kepada generasi selanjutnya. Kemudian generasi selanjutnya menyampaikan berita itu kepada generasi selanjutnya. Dan akhirnya sampai kepada kita berita itu. Nah, berita inilah disebut sebagai khabar mutawatir. Bagi kita orang Islam, ini adalah ilmu. Ini adalah sumber ilmu. Dan kita terima itu. Ya? Nah, itu yang pertama. Orang Barat juga mereka menerima hal ini. True report dalam artian seperti ini diterima juga oleh mereka. Setelah itu mereka tidak menafikan sejarah. Ya, kan? Adanya true report. Ya? Nah, mungkin yang berbeda ini yang nomor dua nih. Yang nomor dua. And that which is brought by the messenger of God. Nah, yang kedua ini berbeda. Kalau yang pertama namanya khabar mutawatir, yang kedua namanya khabarul rasul al-mu'ayyad bil mu'jizah. Ya, berita yang datang dari rasul. Ya, yang dibawa oleh para nabi. Ya. Nah, nabi ini biasanya diberikan mu'jizah ataupun wahyu dengan kata-kata kitab yang dibawa oleh para nabi. Dalam konteks kita ya Quran. Ya, Quran itu ya itu adalah khabar shadiq bagi kita. Ya, sumber Al-Quran itu adalah khabar shadiq. Oleh sebab itu bagi kita Quran itu sumber ilmu. Nah, ini yang mungkin berbeda kita dengan saintis barat. Saintis barat dia hanya menerima khabar shadiq yang pertama. Kita terima dua-duanya. Kita khabar shadiq yang pertama kita terima, khabar shadiq yang kedua kita terima. Begitu juga dalam hal intuisi. Intuisi yang spesifik kita terima, intuisi yang as a whole kita terima. Sementara yang Barat dia hanya terima yang spesifik saja, ya, oke? Okay? Nah, authority which is invested, ya, by general agreement in the first kind of true report, which includes that of scholars, scientists, and men of knowledge generally may be questioned by the method of reason and experience. Oke, okay, nah ini. Nah, ini sifat dari true report, sifat dari authority. Jadi ini authority, true report ini authority. Ya, karena kita enggak bisa membantah walaupun kita belum mengalaminya, kita enggak bisa membantahnya. Kewujudan Aristotle itu enggak bisa kita bantah. Ya, walaupun kita tidak bisa melihat, kita belum melihat Aristotle. Kita belum mendengar kata-kata dia, tetapi karena dia adalah khabar shadiq, maka kita terima dia. Nah, itu yang kita sebut authority. So authority which is invested by general agreement in the first kind of true report, jadi otoritas yang mana diberikan ya oleh general agreement, oleh persetujuan umum in the first kind of true report, ya dalam khabar shadiq jenis pertama ini, which includes that of scholars yang memuat persetujuan scholars, para sarjana, persetujuan para scientist, persetujuan men of knowledge, ya, orang-orang yang berilmu, generally pada umumnya, may be questioned by the method of reason and experience. Masih boleh dipertanyakan kebenarannya itu ya, melalui metode reason and experience. Ya, masih boleh dipertanyakan hal itu. Ya, tetap masih. But authority of the second kind of true report, tetapi otoritas yang kita kenal sebagai jenis yang kedua ini, khabar shadiq jenis kedua, which is also affirmed by general assent, ya, yang mana juga ya diakui kebenarannya, ya, by general assent, oke, okay, oleh para ulama, oleh para hukama, ya, oleh para ilmuwan, ya, oleh para aulia, is absolute, ya, ini tidak bisa di question.
Nah, kalau yang apa ya, true report yang pertama itu masih masih bisa di question. Ya. Authority is grounded ultimately upon intuitive experience. Nah, otoritas ini sumbernya itu ya is grounded ultimately upon intuitive experience. Jadi pada dasarnya itu didasarkan juga kepada pengalaman intuitif, khususnya para nabi ini. Ya, itu apa, intuitif, by which we mean both in the order of sense and sensible realities, ya, and in order of transcendental realities such as intuition at the higher levels. Ya, jadi sebenarnya authority ini ataupun true report, ya, ini sebenarnya dasarnya itu adalah intuisi juga. Nabi misalkan mengalami itu dari wahyu, kan, ataupun intuisi dalam arti misalkan kalau kita misalkan belum paham tentang teori relativity, misalkan tentang general theory of relativity, tapi kita tahu bahwasanya Einstein itu hebat misalkan, ya, kita yang mengakui kelemahan kita, ya. Jadi pada akhirnya ultimately ya authority is grounded upon intuitive experience. Jadi orang yang punya otoritas itu dia mengalami intuisi itu. Nah, begitu juga para wali dan juga para nabi, ya. Of course para nabi itu wahyu lah, ya. By which we mean both, ya, in the order of sense and sensible reality. Yang pertama adalah mengenai realitas sensible, realitas yang bisa dirasakan dan juga realitas yang berkaitan dengan indera, and ya, in the order of transcendental reality, begitu juga realitas yang bersifat transcendental. Jadi ada realitas yang bersifat sensible. Nah, ini adalah realitas biasa, ya, realitas yang bisa kita rasakan secara indrawi, secara pengalaman manusia biasa. Tetapi ada juga ya realitas yang dikatakan secara transcendental reality. Ini realitas-realitas yang lebih tinggi lagi. Ini realitas-realitas hakikat-hakikat yang dialami juga oleh para nabi dan dialami oleh para wali. Such as intuition at the higher levels. Ya, ya, inilah yang dikatakan intuisi pada level yang paling tinggi lagi. Bagi kita wahyu untuk para nabi itu. Ya, nah wahyu ini kan contohnya misalkan. Rasulullah mengatakan bahwasanya setelah kita hidup nih nanti ada siksa kubur misalkan, ada pertanyaan malaikat, ada alam barzakh, ya kan, nanti ada taman-taman surga, ya, ada lubang-lubang neraka misalkan, ataupun nanti kita akan dibangkitkan, kemudian ada sirat. Nah, ini kan realitas. Nah, Rasulullah menyampaikan begitu wahyu. Nah, kita sebagai orang biasa, kita terima dia sebagai khabar shodiq. Benar. Kita beriman begitu. Walaupun kita sendiri belum merasakan itu, bisa mengalaminya. Nah, itu adalah pengalaman intuisi. Ya. So, jadi begitu, ya. Jadi saya berhenti dulu di 16:17. Nah, seperti yang sudah saya katakan, saya hanya punya waktu sekitar mungkin setengah jam lagi karena ya, di sini sekarang menjelang maghrib. Nah, lebih baik kita buka saja untuk kita diskusi. Ya, silakan Ustaz Nurizal untuk memandu diskusi kita. Ya, syukran katsiran, Prof. Ya, terima kasih. Ya, dari teman-teman atau rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Prof. Ugi. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan Mas Rahman. Ya. Ya, izin bertanya satu lagi. Silakan. Yang berkaitan dengan intuition, bahwa tadi disebutkan intuisi itu merupakan fakultas yang lebih tinggi daripada rasio, di mana para saintis besar pun menemukan hukum-hukum alam itu juga ternyata melalui intuisi gitu.
Nah, ini apakah sebetulnya ada kaitannya dengan dalam ajaran Islam bagaimana kita diajarkan untuk senantiasa tazkiyatun nafs atau membersihkan hati dalam rangka agar ilmu itu lebih mudah diterima. Karena dalam keseharian pun kan berarti ilmu itu tibanya apa makna pada jiwa. Sehingga apa ketika pun kita belajar agar ilmu itu mudah diterima, maka harus dalam kondisi hati yang bahasanya bersih lah ya. Atau mungkin apakah seperti yang dinasihatkan gurunya Imam Syafi'i ya, apa untuk menghindari atau menjauhi maksiat, sehingga kemudian Imam Syafi'i setelah itu mungkin kisahnya yang biasa kita dengar ya, apa namanya, kemampuan belajarnya sangat luar biasa, membaca buku bahkan langsung hafal gitu dan sebagainya. Apakah ini juga ada pengaruhnya, apa bagaimana proses tazkiyatun nafs, di mana nafs itu adalah jiwa, jiwa sebagai fakulti yang akan melakukan intuisi itu, sehingga apa lebih mudah nanti ilmu itu didapatkan. Mungkin seperti itu, Ustaz. Ya, itu memang begitulah ya. Ya. Nah, terutamanya ilmunya ini untuk ilmu tadi, untuk religious truth, ya, untuk kebenaran-kebenaran agama. Ya kan? Kan ilmu tadi ada dua kan, ada ilmu yang bersifat duniawi, ada yang bersifat ukhrawi. Ya kan? Ada ilmu yang bisa kita cari, ada ilmu yang diberi. Nah, yang dibawa oleh Rasulullah itu kan ilmu yang diberikan. Rasulullah tidak diutus untuk menjadi ahli ekonomi, Rasulullah tidak diutus untuk menjadi insinyur, Rasulullah tidak diutus untuk menjadi dokter tubuh badan kita. Kalau yang itu bisa dicari, ya kan? Kalau itu bisa diusahakan. Tapi ilmu yang tinggi ini adalah ilmu yang dibawa oleh para nabi itu. Ya kan? Dan ini tidak bisa diusahakan. Oleh sebab itu maka untuk memahami ilmu-ilmu yang dibawa oleh para nabi ini, nah disitulah perlunya kepada tazkiyatun nafs, ya. Jadi itu bentuk latihan ya daripada untuk kita menerima ilmu-ilmu ataupun ulumuddin lah ya, kalau kita istilahkan Imam Al Ghazali itu sebagai ulumuddin, ya, sebagai ilmu-ilmu agama, ya. Makanya ada ihya ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama, ya. Karena bagi kita ada ilmu agama, ada ilmu biasa nih. Tadi itu, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirah ghafilun. Jadi ilmu agama ini sebenarnya ilmu yang menyatukan dunia ini dengan akhirat. Ya. Sehingga kita tidak tertipu dengan dunia ini. Nah, jadi kita tahu hakikat dunia ini. Fungsi dari ilmu agama itu adalah supaya kita tahu tentang hakikat dunia ini apa. Apakah dunia ini hanya fisik semata-mata? Apakah Tuhan ini menciptakan alam ini sekedar begitu saja? Sekedar mengetahui fenomena pasar, sekedar mengetahui fenomena gravitasi, sekedar mengetahui adanya oksigen, apakah berhenti sampai di situ saja? Atau ada makna lain di sebalik itu? Nah, ini para nabi yang memberikan penjelasan ini as a whole, secara keseluruhan, sehingga kita bisa melihat pasar itu bukan segala-galanya pasar, gravitasi itu bukan segala-galanya gravitasi, ya. Oksigen itu bukan segala-galanya oksigen, ya. Jadi semuanya itu kita harus kaitkan dengan tadi, ini kita kaitkan dengan Tuhan, kita kaitkan dengan makna kehidupan. Nah, untuk sampai ke itu memang harus ada pembersihan jiwa. Ya kan? Harus ada pembersihan jiwa. Ya. Nah, di sini letaknya terutama tadi itu untuk mendapatkan hakikat-hakikat yang lebih tinggi tentang realitas-realitas yang lebih tinggi. Ya kan? Kalau untuk mendapatkan realitas-realitas yang sensibel saja itu perlu latihan kan? Perlu fokus, perlu kepada perenungan yang dalam. Nah, maka begitu juga ya, ilmu-ilmu yang dibawa nabi ini perlu perenungan yang lebih dalam lagi. Ya. Nah, di situ istilah kita itu tazkiyatun nafs. Ya. Ya, ataupun inilah ya, adanya proses. Kalau dalam tasawuf ada proses. Ya, tahalli, tajalli. Ya. Ya. Di antara ha, kha dengan jim, ya kan? Kalau kha itu takhalli, pengosongan dari hal-hal yang buruk-buruk.
Kemudian tahalli, perhiasan, ya, menghiaskan diri, ya, dengan yang indah-indah. Baru nanti baru tajalli, ya. Baru nanti baru intuisi itu datang, ya, tajalli. Tajalliat. Jadi ada tahalli, ada tahalli, ada tajalli. Jadi itulah ringkasnya. Mas Satrio. Ya, sekarang Ustaz, ini ada di kolom chat pertanyaan Ustaz Buki, ya, tapi kayaknya lebih baik langsung aja ditanyakan. Silakan Mas Habibi dari Unida, biar lebih enak. Ya, enaknya memang langsung aja. Face, yeah, to face. Face to face. Silakan. Mas Habibi, silakan langsung ditanyakan. Habibi. Oh, saya bacakan aja kayaknya ini. Saya ingin bertanya Ustaz, saya Adkia dari Unida Gontor. Apa dalil penguat wahyu selain dirinya sendiri, penguat eksternal mungkin? Ini untuk menjawab klaim orang-orang yang bersikeras bahwa itu tidak mungkin nyata. Karena jika seorang nabi mendapatkan wahyu, seharusnya tiap orang juga bisa mendapatkan. Nyatanya tidak semua mendapatkannya. Maka nabi pun tidak mungkin mendapatkan wahyu. Bagi mereka, wahyu dan kenabian itu tidak masuk akal. Ya. Sekarang saat ini mic-nya error katanya. Ya, makanya di sini perbedaan kita antara tadi itu yang materialis dengan sekularis. Karena yang materialis dengan sekularis itu dia mengandalkan ilmu itu hanya pada tadi itu, pada empiricism dan pada reason. Seandainya mereka sendiri belum mengalaminya dan seandainya apanya tidak masuk di dalam reason mereka, seolah-olah itu tidak ada. Nah, ini problem mereka. Jadi problemnya adalah problem epistemologi yang berbeda antara kita dengan mereka. Ya, bagi kita ada orang yang lebih tinggi lagi dari kita. Kalau kita mengakui adanya orang-orang yang lebih tinggi dari kita, seperti adanya Einstein, adanya Newton, adanya Plato, adanya Aristotle, ya, orang-orang yang hebat-hebat seperti itu, yang kita sendiri belum mengalaminya, ya, pengalaman mereka, maka apa susahnya kita menerima pengalaman dari para nabi, ya? Ya, nah, kalau kita ingin guna akal kita juga lah, kita guna reason. Berarti kalau kita bisa menerima otoritas Einstein misalnya, kenapa kita tidak bisa menerima otoritas nabi? Ya, nah, gitu. Berarti ada sebenarnya yang lebih tinggi lagi. Itu kalau ininya, ya, oleh sebab itu pengalaman manusia tidak sama. Ya, tidak sama pengalaman manusia itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena kita sendiri tidak mengalaminya dan kita sendiri tahu ada orang-orang yang mempunyai pengalaman yang lebih tinggi dari kita. Nah, nanti ada di kalangan kita itu yang lebih tinggi yang bisa merasakan. Nah, kita yang belum bisa merasakan itu, ya, itu memang nasib kita. Karena itu memang bagian kita, ya kan? Enggak semuanya harus kita rasakan, kan, untuk membuktikan sesuatu itu benar. Apakah harus kita alami dulu? Baru kita katakan benar. Sesuatu itu, apakah kebenaran itu harus kita alami dahulu? Kan tidak. Ya kan? Kita waktu kecil misalkan, ya, kebenaran kita waktu kecil beda dengan kebenaran kita waktu ketika sudah dewasa. Kalau kebenaran itu misalkan harus kita buktikan dulu kebenarannya, oh, dari kecil kita ngelawan sama orang tua kita nggak mau sekolah, ya, kita dibangunin oleh orang tua kita pagi untuk sekolah, ya, karena apa? Karena orang tua kita tahu bahwasanya kalau kita sekolah itu akan baik untuk kita.
kita nggak tahu waktu kita kecil bosnya sekolah itu akan baik untuk kita. Ya, so begitu juga manusia. Manusia ini walaupun sudah dewasa, ya kan? Manus, makanya manusia ini disebut dalam Al-Quran itu Bani Adam. Manusia itu tetap anak Adam. Dia tetap anak-anak. Walaupun sudah dewasa. Ya, walaupun dia apa namanya hebat, walaupun ilmunya sudah tinggi ya. Walaupun dia seorang profesor misalkan, dia tetap manusia, dia tetap anak manusia, dia tetap anak Adam. Ya, yang mana spiritualnya itu tidak sama dengan Nabi. Nah, ya, spiritualnya tidak sama dengan, pengalamannya tidak sama dengan Nabi. Jadi Nabi itu seperti orang tua kita. Ya, memberi nasihat kepada kita, hati-hati. Ya, nanti setelah mati ini ada begini. Ya, nah kita orang yang beriman itu kita ini. Sekarang gini, Imam Ghazali itu pernah punya satu perumpamaan yang sangat menarik. Kata Imam Ghazali begini ya, kalau seandainya ada berita dari orang yang terpercaya bahwasannya di luar rumah kita ini sedang bermaharaja lela ya, singa-singa ganas yang terlepas katanya dari hutan atau dari kebun binatang. Dan berita itu kita dengar. Jadi apakah kita langsung cuek dengan berita ini atau kita hati-hati? Mana lebih selamat? Cuek ataupun hati-hati? Bagi kita karena berita ini disampaikan oleh orang-orang yang tidak pernah bohong, orang yang kita percaya, lebih baik kita hati-hati. Nah, begitulah agama ini. Jadi agama ini membuat kita hati-hati hidup di dunia ini. Karena kita mendengar nasihat dari Nabi. Ya? Kalau kita keluar dari dunia ini, kata Nabi, ya kan, kamu akan ada ini, ada itu, dan sebagainya. So, lebih baik kita hati-hati. Nah, di kalangan kita bukan sekedar hati-hati. Di kalangan kita itu ada orang-orang yang merasakan kebenaran hal itu ya, merasakan kebenaran berita-berita yang datang dari Nabi. Nah, kalau kita belum merasakannya ya kita terima aja sebagai nasihat. Tapi kalau kita tidak mau terima nasihat, ya silakan. Tanggung sendiri resikonya itu saja ya. Ad-dinun nasihat, agamanya nasihat. Kalau sampai di akhirat kita tidak percaya dengan berita yang dibawa oleh para nabi, ya tanggung sendiri. Jangan sampai kita menyesal. Ya, seperti dalam Al-Qur'an ya, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya aku ini jadi tanah saja. Aku menyesal nanti. Law yaftadi min azabi yauma idzin bibani wa sahibatihi wa akhi ya wa fasilatihi lati tuwi. Ya, semuanya mau dikorbankan, mau ditebus untuk keselamatan dirinya. Nah, ini fatal ya. Sebab itu bagi kita ilmu para nabi ini ilmu. Dan hidup ini dari segi ekonomi kita lihat. Kalau kita berpikir dari segi ekonomi, what is the greatest opportunity cost? The greatest opportunity cost is live in this world. Hidup kita ini adalah opportunity cost yang paling tinggi. Sudah kalau kita mati setelah ini, habis kita tidak punya opportunity lagi. Opportunity cost itu apa sih? Kalau dalam ekonomi kan opportunity cost itu ada dua pilihan. Yang mana kalau kita pilih satu, maka yang satu lagi itu adalah cost bagi kita. Karena kita tidak bisa mendapatkannya. Nah, dunia ini adalah opportunity cost. In fact, this is the greatest opportunity cost. Ya, kalau kita lepas dari dunia ini, kalau kita misalkan mati, dan kita tidak bisa memanfaatkan dunia kita untuk akhirat kita, maka habis peluang itu. Itulah cost yang paling tinggi. So, jadi siapa yang cerdik sebenarnya? Siapa yang pinter? Adakah orang yang menerima nasihat dari Nabi ataupun orang yang cuek dan melawan nasihat para Nabi? Mana yang lebih aman? Ya, nah, bagi kita yang lebih aman itu adalah orang yang mendengar nasihat Nabi. Bukan mau mengalaminya dahulu ya. Nah, kalau belum mengalami seperti Nabi, dia tidak terima. Ya, susah memang orang seperti ini. Sama seperti anak kecil kalau dia belum mengalami kata Imam Ghazali misalkan mengalami hubungan suami istri
mana lebih enak ya, hubungan suami istri ataupun makan permen. Bagi anak kecil makan permen lebih enak karena mereka belum, katanya mau istri belum pernah merasakan kenikmatan hubungan suami istri ya, karena pengalamannya belum sampai ya. Nah, jadi seperti itulah, jadi makanya kita ada konsep otoritas ya. Dengan otoritas ini kita beradab ya. So memang apa ya, kadang-kadang kita bisa mendiamkan ya orang yang tidak percaya, orang kafir ini kadang-kadang nggak bisa kita ini kan hujahnya itu. Sekedar mendiamkan bisa, tapi untuk memberikan keimanan yaitu pada akhirnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sehingga Rasulullah sendiri tidak bisa mengislamkan pamannya ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya, sesungguhnya engkau tidak akan bisa menerima hidayah ya pada orang yang kamu sukai, orang kamu kasihi ya. Kalau Allah sendiri tidak memberikan hidayah, pada akhirnya itu hidayah Allah sih. Ya, kita hanya sekedar bisa memberikan argumen supaya dia merenung, supaya dia diam. Ya, tapi untuk sampai kepada hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Itu jawaban dari Prof. Ugi ya, Atkia ya dari Unida Gontor. Mungkin ada yang lain dari Ikhwan dan Akhwat yang ingin bertanya. Ada lagi. Ya, Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kak Siti nih. Oh ya Kak Siti, silakan. Ya, terima kasih Prof. Ugis. Ada sedikit ya mau bertanya tentang intuisi ya. Ya. Tadi ada di dalam buku Prof. dikatakan bahwa untuk mendapatkan intuisi ini harus ada persiapan ya. Nah, tadi kan intuisi itu ada dua, yang spesifik dan as a whole. Saya mengaitkannya dengan pendidikan. Kita kan sekolah ya. Dari TK sampai universitas, itu apakah satu langkah persiapan yang disebut untuk mencapai intuisi yang spesifik tadi? Dengan saya kebetulan aktif di pendidikan nih Ustadz Ugi, jadi ya, dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yang ada di beberapa negara ini, apakah itu langkah pendidikan yang kita tempuh ini untuk mencapai intuisi yang spesifik tadi, seperti mencipta sesuatu ya, seperti tadi. Jadi anak-anak yang lahir, yang alumni-alumni itu akan menjadi sesuatu, mencipta sesuatu atau menemukan sesuatu gitu. Nah, kemudian yang itu sih yang spesifik. Kemudian yang kedua, persiapan intuisi yang diperoleh oleh para wali. Saya alhamdulillah sering melakukan latihan-latihan zikir ya, kemudian puasa sunat apa-apalah ya, memang itu kebiasaan yang saya sukai, dan saya selalu ikut beberapa zikrullah gitu ya, jamaah-jamaah zikrullah. Katanya itu adalah pendekatan menuju dapat intuisi yang ke arah-arah wali lah. Nah, jadi beberapa yang saya di Lombok, saya juga ada pernah lihat itu orang bilang itu latihan untuk mencapai intuisi yang tinggi, katanya gitu kan. Nah, saya bertanya apakah seperti itu, latihan-latihan atau persiapan seperti itu merupakan hal yang benar untuk mencapai intuisi, atau ada langkah-langkah yang lain yang dilakukan oleh para wali sehingga dia mencapai ilmu yang tertinggi. Kemudian di dalam surat Al Imran itu saya juga sering bertanya pada diri sendiri tentang, kan ada surat apa, ayat muhkamat dan mutasyabihat ya di situ. Walladhi anzal apa ya? Walladhi anzala apa itu? Apa ya Ustaz Ugi tadi mana? Ya, fi ayatun muhkamat wa ya. Ya, nah itu ada takwil kan. Mutasyabihan. Ya, ada tafsir dan takwil. Tadi Ustaz Ugi bilang ada tafsir dan takwil. Nah, orang yang boleh mentakwilkan itu di situ dikatakan warasihu nafila ilmi.
Ya kulul itu kan ada sebut itu ya. Kemudian yang terakhir ya ulil albab. Nah, saya ingin bertanya bagaimana kaitannya dengan ayat ini untuk mendapatkan intuisi. Misalnya tadi surat ayat mutasyabihat dan muhkamat itu bagaimana, apakah termasuk yang mentakwilkan mutasyabihat ini termasuk orang yang mendapatkan intuisi itu sendiri atau bagaimana, Ustaz Ugi? Jadi mungkin itu saja ya. Jadi antara takwil yang tafsir tadi minta mohon dijelaskan lagi dan supaya saya juga sudah lama berpikir tentang intuisi ini sendiri. Banyak pengalaman-pengalaman yang aneh juga yang saya rasakan, jadi saya bingung sendiri jadinya. Mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan ini saya bisa dapat pencerahannya, Ustaz Ugi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama itu memang sekolah ini menjadi apa nih, alat persiapan kita untuk mendapatkan potensi kita ya. Jadi setiap manusia ini sebenarnya punya potensi akliyahnya. Ya, punya potensi akliyahnya yang Allah sudah sediakan dalam dirinya. Jadi dengan tadi itu dengan sekolah, dengan latihan-latihan ya, itu akhirnya kita bisa mencapai potensi kita. Ya, kalau dalam Ibn Sina dan Imam Ghazali itu kita semua orang punya, seperti misalkan anak kecil itu punya potensi untuk menulis. Walaupun dia belum bisa menulis, tapi dia punya potensi untuk menulis. Beda dengan monyet misalnya. Monyet itu enggak punya potensi untuk menulis, untuk menulis ya dalam arti mengarang. Kalau kita ajar monyet itu enggak bisa membuat karangan, membuat disertasi, enggak bisa. Tapi manusia itu punya potensi ya, bisa nulis disertasi, bisa menulis tesis ya. Itu kalau dilatih. Nah, latihan itu melalui sekolah itu. Nah, nanti ada manusia-manusia yang kapasitasnya itu ya, kamalnya itu ya mungkin sampai SMA saja, kamalnya itu sampai S1 saja, kamalnya sampai S2 saja, kamalnya sampai S3, kamalnya sampai profesor misalkan ya kan. Itu lain-lain nanti kapasitas manusia. Nanti ada manusia yang kamalnya itu sampai kode intuisi itu menemukan sesuatu yang breakthrough. Ya, menemukan yang sifatnya paradigmatik, menemukan sesuatu yang tidak ditemukan. Nah, itu adalah intuisi-intuisi yang bersifat spesifik, ya kan, melalui sekolah. Baik, kemudian yang kedua, ada intuisi-intuisi yang as a whole. Ya. Nah, ini para wali kan. Nah, di dalam agama kita pun ada jalannya, sekolah juga namanya, tapi lebih khusus dalam tadi itu. Dalam fikir dan zikir ya. Makanya kita ada toriqoh kan, ada suluk ya, dalam tasawuf itu ada toriqoh. Toriqoh itu adalah dalam rangka untuk tadi yang mana mursyidnya itu membimbing murid-muridnya itu untuk melalui sekolah-sekolah pemikiran dan sekolah-sekolah kerohanian itu. Ya kan? Sehingga ada yang bisa sampai kepada makom-makom yang telah disampaikan oleh gurunya. Ya kan? Nah, karena kita tidak bertoriqoh ya, jadi kita tidak terbimbing lah, kita sekolah, tapi kita tidak menafikan adanya pengalaman-pengalaman seperti itu. Makanya ada ilmu tasawuf ya, dan pengalaman-pengalaman itu nanti dikeluarkan dalam bentuk kata-kata hikmah. Misalkan kata-kata hikmah yang disusun oleh Ibn Athaillah Sakandari itu kan hebat-hebat semua kan kata-kata hikmahnya ya. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudi zalali, misalnya. Di antara tanda seseorang itu bergantung dengan amalnya, maka dia akan berputus asa ya ketika dia melakukan dosa kan. Ketika dia tergelincir. Nah, itu tanda seseorang itu amalnya itu bergantung dengan dirinya. Dirinya itu bergantung dengan amalnya. Ya kan? Itu baik seorang itu beramal, tetapi kalau dibergantung dengan amalnya itu sudah tidak baik. Nah, baik pada orang biasa itu bisa tidak baik bagi orang yang lebih tinggi. Hasanatul abror sayiatul muqarrabin. Hasanah bagi orang abror itu bisa menjadi sayiah bagi muqarrabin. Ya. Nah, jadi kebenaran-kebenaran yang seperti itu bisa dirasakan. Ya.
iroda tu kata jrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab ya minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ya ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Keinginan kamu untuk fokus kepada ibadah saja, kepada dakwah saja, kepada apa namanya kerja-kerja di jalan Allah Subhanahu wa taala saja ya, dan tidak mau bekerja ya kan, padahal Allah masih lagi meletakkan dirimu itu pada orang yang harus bekerja, harus berusaha. Maka keinginan kamu itu adalah syahwat yang tersembunyi. Sementara Allah telah ya, padahal Allah masih meletakkan kamu pada bekerja. Sementara ya, keinginan kamu untuk bekerja, berusaha mencari rezeki lagi ya, padahal Allah telah meletakkan kamu pada makom yang enggak perlu mencari rezeki lagi. Ya, maka itu adalah inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Itu adalah kemerosotan dari himmah, dari cita-cita yang tinggi. Nah, oleh sebab itu akhirnya kita harus kenal diri kita. Kita ini pada makom yang mana? Supaya kita jangan pinter-pinter sendiri gitu. Belum Allah izinkan untuk pindah makom, kita pindahin sendiri. Nanti kita sendiri yang kacau, kan? Iya, benar. Karena kita nggak kenal diri kita. Nah, ini kan pengalaman para wali ini nasehatin kita apa semua. Ya kan? So, jadi begitu. Jadi ada suluknya, ada thoriqohnya. Walaupun thoriqohnya tidak wajib. Ya kan? Dan thoriqoh ini juga tadi seperti yang beberapa waktu saya katakan, itu harus yang mutabarok ya. Harus yang benar akidahnya, harus yang benar syariahnya. Ya kan? Bukan thoriqoh yang sesat yang ini. Jadi ada, ini adalah persiapan-persiapan semuanya. Cuman memang setinggi-tinggi wali itu dia tidak akan mencapai makom nabi ya. Ya, setinggi-tinggi wali itu dia masih berada di tapaknya kaki nabi ya. Nah, itu jadi enggak ada la nabiyya ba'di kata Rasulullah, tidak ada nabi lagi setelah aku. Kalau ada wali mengaku jadi nabi ya itu sesat sudah. Ya kan, keluar dari syariah. Ya. Nah, jadi patokannya itu tetap syariah, patokannya tetap akidah. Oleh sebab itu kata Imam Al-Junayd Al-Baghdadi ya, wa ilmu nahada muqayyadun bil kitab wa sunnah. Ilmu kita ini, ilmu tasawuf kita ini muqayyad ya, diikat ya, dibatasi oleh kitab dan sunnah. Ya, jadi tetap ada rambu-rambunya, tetap ada koridornya ya, dalam bertoriko, dalam bertasawuf ya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga berkenaan dengan iya, memang ada ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Baik itu berkenaan dengan sifat Allah ataupun sifat alam ini. Alam ini juga ada yang muhkamah, tetapi alam ini juga ada yang mutasyabihat. Ya kan? Kalau kita melihat sesuatu yang jelas, ini yang muhkamah jelas. Tapi kalau sudah bicara tentang quantum mechanics, ini sudah mutasyabihat. Kalau udah bicara tentang atom, ya kan? Siang, ya, ya. Ini sudah mutasyabihat, udah tidak kasat mata lagi ya. Ini harus pakai ilmu yang tinggi ini, ya kan? Coba buktikan kepada saya, atom itu ada nggak? Buktikan kepada saya, atom itu ada nggak? Kan nggak bisa seperti kita buktikan adanya batu dan sebagainya, harus ada ilmu yang tinggi. Nah, ini mutasyabihat juga. Oleh sebab itu perlu pada takwil, ya. Jadi takwil, dan takwil itu dia tidak bertentangan dengan tafsir. Takwil itu adalah intensification of the meaning, pendalaman dari makna. Ya. Jadi kita melihat dengan mata, dan pikiran kita pun klop juga, kemudian intuisi kita pun klop juga. Ya kan? Jadi makin tinggi lagi, makin tinggi, makin refine lagi. Ya. Baik itu ilmu duniawi ataupun ilmu ukhrawi itu begitu juga sifatnya. Cuman ilmu duniawi ini oleh sains itu dibatasi hanya itu saja. Sains nggak mau masuk kepada otoritas itu. Sains nggak mau dengar dari nabi itu masalahnya. Sains modern ini nggak dengar nasihat nabi itu saja masalahnya. Masalahnya para saintis ini mau jadi nabi gitu, tapi nggak jadi nabi, akhirnya mereka tolak kata-kata nabi. Ya. Itu saja masalah mereka. Ya. Kita nggak pernah punya masalah dengan itu dalam peradaban Islam. Para saintis kita dulu nggak pernah punya masalah. Di ini adalah permasalahan Barat, permasalahan sains di dalam peradaban Barat. Karena mereka punya pengalaman pahit dengan agama mereka sendiri, dengan Kristen. Ya, akhirnya menyangka Islam itu sama dengan Kristen juga. Akhirnya saintis itu
Kemudian di zaman sekarang pula Islam itu diburuk-buruk ininya ya. Kecuali saintis-saintis yang pada akhirnya ya ada juga yang menemukan masuk Islam dapat hidayah. Ya. Nah, ini pada akhirnya hidayah Allah Subhanahu wa taala juga sih. Ya. Baik ya, saya rasa itu saja yang saya bisa jawab dari pertanyaan Mbak Siti Nursani. Ya. Mudah-mudahan ya, terima kasih. Bisa, sedikit mungkin, Ustaz Uki, nyambung yeah. Boleh nggak? Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah, yeah. Ini yang tadi mutasyabihat ukhrawi yang disebut Ustaz Uki itu. Iya. Yeah. Iya, yeah, yang mutasyabihat ukhrawi itu seperti sifat-sifat Tuhan, misalkan. Keesaan Allah Subhanahu wa taala itu juga sangat sangat tinggi ya. Esa, kita kata Allah itu esa. Of course dia bisa muhkamat, tetapi dia juga bisa mutasyabihat keesaan Allah itu. Ya, of course Allah itu esa dan ayatnya itu banyak sekali kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, tetapi makna tauhid itu sendiri itu bisa lebih tinggi, bisa lebih dalam. Makanya akhirnya Imam Ghazali itu memberi tauhid itu pada 4 level kan. Kalau kita baca dalam Ihya. Ya, level yang pertama itu level tauhidnya orang munafik lah. Dia antara lidahnya dengan hatinya itu tidak klop. Level yang kedua adalah level masyarakat awam kaum muslimin. Ya, dia klop antara lidah dengan hatinya, itu sudah benar. Tapi tinggal lagi ini masih bisa dibuat ragu. Ya, masih bisa dikafirkan lagi kan, masih bisa dimurtadkan lagi. Kan? Nah, level yang ketiga ini lebih tinggi lagi di kalangan kaum muslimin ini. Level orang yang semuanya dia bisa hubungkan dengan yang satu. Yang banyak ini dia bisa hubungkan dengan satu. Sehingga dia tidak melihat sebab akibat sarana, itu dia tidak lihat. Dia langsung ya, dia kaitkan dengan yang satu, yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang banyak itu bisa digabungkan. Ya, semua sebab akibat sarana, akhirnya dia enggak marah dengan makhluk, ya kan? Dia akhirnya semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid lebih tinggi lagi. Ya, dan tauhid yang keempat itu namanya fana fi tauhid. Kalau fana fi tauhid, kalau tingkat tiga itu dia masih melihat dirinya itu ada, ya. Ya, kalau yang keempat itu sudah tidak melihat dirinya ada lagi, sudah fana dia, ya. Nah, ini level orang yang paling tinggi lagi lah, ya. Makanya tadi dia akhirnya menjadi mutasyabihat di tingkat itu, dia menjadi mutasyabihat, ya. Nah, jadi seperti itu. Alah kulihal iya, makasih. Ya, sekedar ini saja lah. Semakin tinggi jadi bingung. Iya. Iya, makanya kalau bingung itu udah mulai mutasyabihat itu. Ya. Makasih banyak. Iya. Oke, saya rasa mungkin untuk hari ini kita juga sekian. Saya juga udah maghrib ini, ya. Oh, iya. Saya mohon maaf nih ya. Jadi kedepannya kita mungkin tidak bisa terlalu lama karena semester ini saya dapat jadwal yang baru ya. Dan kebetulan setiap hari Rebo ini jadwal saya sampai jam 4 lebih. Ya. Apa Ustaz Duit? Yang penting sedikit demi sedikit, Ustaz. Iya. Jadi baik, saya serahkan kembali kepada apa nih, Ustaz Nuriza, untuk kita menutup. Ya. Oke, ya, syukran kasiran Prof. Ugi ya dan Kak Siti atas pertanyaannya. Ya, di sini masih ada pertanyaan-pertanyaan ya yang banyak, tapi kita cukupkan hari ini. Nanti boleh ditanyakan via WhatsApp grup ya kalau memang ingin ditanyakan kembali. Karena guru kita ini jadwalnya padat ya. Untuk semester ini, ya terima kasih ya. Semoga apa yang kita pelajari malam ini ya bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan ya di kehidupan kita ya dan menuju akhirat ya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Qasas 77. Terima kasih Prof. Ugi dan ikhwan dan walahwat semuanya ya, jumpa lagi di Rabu malam akan datang. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika syukran wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.